Selamat datang pada seri pelajar interaktif. Pas kita lanjut, saya Dani Arianto dengan dosen pembimbing Rangga Asmara Eskom Mochia. Kita sampai pada pembahasan praktikum ke-9 yang membahas tentang creating function. Tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan kekurangan function, membuat stored function, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Sekelas tentang fungsi. Function adalah nama PLSQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil sebagai bagian dari sebuah ekspresi. Sintaks membuat fungsi adalah sebagai berikut. Create or replace function. Kemudian nama fungsinya. Kemudian parameternya. Kemudian cek butuhkan tambahin model. Model 1. Kemudian 2, kemudian tipe datanya. Kemudian return tipe datanya is atau s dan PLSQL block-nya. PLSQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Dan pembuatan fungsi adalah sebagai berikut. Pada editor dibuat buat sebuah file .sql, kemudian pada SQL plus di-load kemudian dijalankan. Maka Oracle akan mengompil dan menjalankannya. Membuat fungsi dengan menggunakan MySQL Plus. Masukkan perintah create function pada iter dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script pada source code dan kompil fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Contohnya membuat fungsi getSalary.sql seperti di bawah ini. Mengeksekusi fungsi, panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PLSQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Kemudian eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Contohnya sebagai berikut. Fungsi dipanggil adalah get underscore sal. Pertama, load dan jalankan file get underscore salary.sql untuk membuat fungsi. Buat variabel bertipe number dengan nama g underscore salary, kemudian jalankan fungsi get salary, g salary yang disimpan pada variabel g underscore salary, kemudian dicetak. Manfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam cloud software untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data dalam aplikasi dapat memanipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Create or replace function text with value in number kemana return number is. Kemudian yang dikembalikan adalah value dikali 0,08. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan. Hanya bisa menerima in parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PLSQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di-return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PLSQL yang spesifik. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung HTML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement HTML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan sebuah program yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Ketika jalankan fungsi ini, maka akan terjadi error. Menghapus fungsi. Sintaksnya adalah drop function, kemudian nama fungsinya. Contohnya drop function get underscore sal.
Sebab pemberian hak pada fungsi dicabut ketika fungsi dihapus. Sintaks create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintaks ini digunakan. Prosedur atau fungsi. Perbedaannya ada pertanyaan atau pada gambar berikut. Pada prosedur terdiri dari in parameter, out parameter, atau in out parameter. Pada fungsi hanya terdiri pada terdiri atas in parameter. Perbandingannya, prosedur mengeksekusi statement dari PLSQL. Fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Pada prosedur, tidak boleh ada return class pada header. Pada fungsi, harus ada return clause pada bagian header. Pada prosedur, boleh tidak ada satu atau banyak value. Pada fungsi, harus mengembalikan satu value. Pada prosedur, boleh dideklarasikan return statement. Pada fungsi, harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi. Meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance atau perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan pada pertemuan ini, Anda diharuskan untuk belajar tentang fungsi dari PLSQL block yang mempunyai return value, fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax, fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi, fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement, fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum pada materi ini membuat lokasi penyimpanan fungsi untuk mengquery tabel di database dan mengquery return value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement untuk masukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel di database digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement. Membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Kita lanjut pada latihan. Nomor 1. Buat fungsi fn underscore mount higher untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan. Dengan catatan bahwa Januari saja yang ditampilkan. Selain itu beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan. Nama, hire underscore date, dan mount higher dari tabel employees. Contoh outputnya seperti di bawah ini. Kita buat fungsinya pada SQL class. Akan menampilkan mount hire-nya seperti berikut ini. Untuk nomor 2, buat fungsi fn underscore info yang akan menampilkan informasi presentasi kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Contoh output tabelnya seperti di bawah ini. Kita buat fungsinya pada SQL plus. Seperti berikut ini. Dengan nama fn underscore info. Yang menyeleksi dari tabel employees. Dan dengan kondisi seperti berikut ini. Kemudian kita jalankan. Function berhasil dibuat. Kemudian untuk menguji coba. Dengan query berikut ini. Terlihat bahwa hasilnya. Seperti berikut ini. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih.